Hasil separuh masa perlawanan Liga Super 2024 menyaksikan JDT mengganas belasah Sri Pahang di Stadium Sultan Ibrahim. Hector Bidoglio menurunkan kesebelasan terbaik bertemu cabaran skuad Tok Gajah dengan barisan pemain seperti Shihan Hazmi, Matthew Davis, Jordi Ahmad, Hong Wan, Francisco Geralds, Murilo Henrik, Feroz Baharudin, Romel Morales, Juan Muniz, Herberti Fernandez dan Arif Aiman. Sri Pahang pula memberikan kepercayaan kepada pemain seperti Adam Nur Azlin, Alexander Svetkovic, Azwan Arifin, Stefano Brundo dan penjaga gawang Zarif Irfan. Aksi babak pertama berjaya didominasi oleh pasukan JDT sekaligus memaksa pasukan skuad Tok Gajah untuk turun bertahan mengekang binaan serangan JDT. Pemain JDT terus melancarkan serangan, alhamdulillah pada minit keempat Herberti Fernandez berjaya menjaringkan gol pertamanya. Selepas kebobolan 1-0, pemain Sri Pahang Kuala mencuba melancarkan serangan, namun gagal jaringkan gol. Pemain JDT kembali menguasai pertandingan dan melancarkan serangan namun masih belum bisa menjaringkan gol. Aksi separuh masa pertama tamat dengan JDT mendahului Sri Pahang menerusi jaringan tunggal Herberti Fernandez. Skuad Tok Gajah kendalian Fandi Ahmad masih belum mampu mengatasi keganasan pemain JDT FC, kendalian Hector Bidoglio.